Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Hafiz Thohir, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional, hadiri kampanye Akbar PAN Kota Palembang di Gedung The Sultan dan dihadiri oleh ribuan orang. Selain itu juga, Hafiz Thohir melakukan pemantapan saksi yang akan bertugas di tanggal 14 Februari. Bertempat di gedung The Sultan Hotel, Partai Amanat Nasional yang dihadiri langsung oleh Wakil DPP Partai Amanat Nasional, Ahmad Hafiz Thohir, menggelar kampanye akbar dan penetapan saksi Partai PAN di Kota Palembang. Dalam sambutannya, Wakil DPP Partai Amanat Nasional sekaligus caleg DPR RI Dapil 1 Sumsel, Ahmad Hafiz Thohir mengatakan, melalui Partai PAN akan memperbaiki nasib bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan sampai negara Indonesia banyak terjadi pengangguran, anak yang tidak bisa sekolah, bahkan tidak bisa makan. Maka dalam kehadiran Hafiz Thohir dalam kampanye Akbar PAN Kota Palembang untuk memastikan kesiapan PAN Kota Palembang untuk merubah nasib masyarakat menjadi sejahtera. Sementara itu, Ketua DPD PAN Kota Palembang, Fajar Febriansyah, dalam sambutannya target PAN di Kota Palembang pada saat pencoblosan nanti keluar sebagai pemenang pemilu di Kota Palembang. Selain itu, dikelarnya kampanye akbar sekaligus penetapan saksi sebagai bukti kesiapan Partai PAN untuk mengamankan dan memenangkan PAN di seluruh TPS di Kota Palembang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan sore ini, kita diberikan semangat untuk berkumpul silaturahim memastikan di 2024 PAN di Kota Palembang menjadi pemenang pemilu di Kota Palembang. Kehadiran saudaraku semua di dalam gedung ini sekaligus menyatakan kesiapan kita lahir dan batin bahwa kita semua Eki, Pal TV.